pagi hari ini beberapa relawan Kabupaten Pasuruan dan didampingi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan menuju ke Provinsi Bali ya, dalam rangka ikut mendukung dan membantu ya, bagaimana yang kita ketahui adalah berkaitan dengan erupsi Gunung Agung di Bali. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta seluruh relawan di Kabupaten Pasuruan ini. Ada beberapa yang dibawa dan kebanyakan adalah hasil bumi dari bumi Tosari, baik kentang, bubis maupun wortel gitu ya. Dan nanti akan hari ini akan berangkat. Diharapkan ini bisa sedikit meringankan atau sedikit membantu kebutuhan-kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Oke. Ya, kurang lebih yang tercatat adalah sekitar 20 personil untuk sana. Jadi terdiri dari BPBD sendiri 5 orang, relawan dari USAR Pasuruan 5 orang, relawan dari Gayatri Tosari 5 orang, dan relawan dari Kedaung Grati 5 orang. Jadi tujuannya kita langsung ke Kabupaten Karangasem. Di sana sudah ada dari BPBD Provinsi Bali dan BPBD Kabupaten Karangasem. Yang langsung kita ke sana. Itu pun juga kita juga sudah dikoordinir oleh BPBD Provinsi. Jadi untuk Provinsi Jawa Timur, kabupaten yang terdekat dengan Provinsi Bali ini untuk bisa ikut membantu. Ini ya, membantu meringankan beban yang pengungsi di Karangasem. Jadi selain kita membantu memberikan bantuan sayuran tadi, kita juga personal kita membantu tugas-tugas yang di posko yang di sana. Karena memang ini kan sudah cukup lama, ini sudah hampir 1 bulan lebih kan untuk yang posko sana. Tetap harus ada refreshment juga, refreshment personil. Personil. Ini yang kita bantu. Oke. Okay. Untuk kondisi gunung itu sendiri gimana? Ya, masih level 4 awas. Ya, karena memang masih cukup banyak untuk pengungsi yang ada di posko di daerah Karangasem, kurang lebih 30 ribuan sekian. Oke.